Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu 3.5, menjelaskan taksiran keliling lingkaran. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu menghitung keliling lingkaran. Anak-anak, mari kita simak penjelasan ibu guru berikut ini. Silakan. Rumus keliling lingkaran. 2 dikali pi dikali r atau pi dikali d dengan keterangan pi sama dengan 22/7 atau sama dengan 3,14. Sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Dan D adalah diameter lingkaran. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan keliling lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Untuk menjawab soal berikut ini, kita menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus 2 dikali pi dikali r, karena yang diketahui adalah jari-jari. Sedangkan pi di sini kita menggunakan 22/7. Karena yang diketahui jari-jarinya adalah 7 dan dapat dibagi dengan 7. Lalu 7 kita bagi dengan 7 sama dengan 1. 7 kita bagi dengan 7 sama dengan 1. Berikutnya 2 dikali 22 dikali 1 sama dengan 44. Contoh yang kedua, tentukan keliling lingkaran yang berjari-jari 3 cm. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan atau menghitung keliling lingkaran dengan rumus 2 dikali pi dikali r, karena yang diketahui adalah jari-jari. Sedangkan pi di sini kita menggunakan 3,14 karena jari-jari yang diketahui adalah 3 dan tidak dapat dibagi dengan 7. Berikutnya, kita kalikan angka yang tidak ada komanya terlebih dahulu untuk mempermudah dalam pengerjaan soal. 2 dikali 3 cm sama dengan 6 cm dikali 3,14. Berikutnya, hasilnya adalah 18,84 cm. Contoh soal yang ketiga, tentukan keliling lingkaran diameternya 7 cm. Untuk menjawab soal berikut ini, kita menggunakan rumus keliling lingkaran pi dikali d, karena yang diketahui adalah diameter. Berikutnya, kita gunakan pi 22/7 karena yang diketahui diameternya sama dengan 7. Sekarang kita main coret-coret dengan cara 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berikutnya 22 dikali 1 cm sama dengan 22 cm.
Contoh keempat, tentukan keliling lingkaran yang diameternya 3 cm. Untuk mengerjakan soal berikut ini, kita menggunakan rumus keliling lingkaran pi dikali d, karena yang diketahui adalah diameter. Pi yang kita gunakan di sini adalah 3,14, karena yang diketahui atau diameternya tadi 3 cm dan tidak bisa dibagi dengan 7. Maka hasilnya adalah 9,4. Demikian tadi video pembelajaran tentang lingkaran. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Tetap semangat belajar anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.